Ya, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan mengasih tahu ya atau membahas satu alat ya yang berada di sebuah motor matic, tepatnya ini di box CVT ya. Yang menurut saya ini sepele tapi hal ini penting ya untuk sobat tahu dan saya tahu ya. Untuk itu tonton sampai habis ya. Ya, dan ini adalah benda yang saya maksud. Ini adalah selang buntu yang berada di bawah CVT motor matic ya. Kalau ada yang tahu ini bisa komen di bawah apa namanya. Dan ini rata-rata semuanya ada ya di bawah motor matic. Jadi fungsi dari selang ini yaitu sebagai penampungan ya, penampungan dari air ketika teman-teman mencuci motor dan airnya ini masuk pada ruang CVT ya. Ataupun kalian melewati genangan banjir ya. Ini bisa masuk ke dalam CVT ya airnya dan keluar dari sini ya. Ini perawatannya cukup mudah. Jadi teman-teman bisa mencopotnya ya. Kawat ini menggunakan tang universal. Bisa mencopotnya di sini dan copot selangnya ke sini. Untuk jangka waktunya ini, perawatan ini bisa dilakukan 1 bulan sekali ya teman-teman. Nah, dan ini teman-teman, ini yang berada di bawah CVT Honda Scoopy ya. Dan untuk karetnya ini tidak, warnanya tidak transparan ya, beda dengan yang tadi ya, yang di NMAX dan di Beat. Jadi kalau di Scoopy ini ya, bisa dibuang lewat sini ya, bisa dipijit. Jadi nggak usah dicopot selangnya. Tapi ini kelemahannya tidak terlihat air yang menggenang ya, seperti di Yamaha NMAX tadi. Kalau di Yamaha NMAX tadi, jadi kalau ada air di sini bisa terlihat ya teman-teman. Kalau ini enggak. Ini adalah cara perawatannya ya. Jadi teman-teman bisa membuka selang penutupnya ya di sini menggunakan tang. Setelah dibuka lalu di mesinnya nanti dihidupkan ya minimal 10 detik lah. Setelah itu matikan mesin dan tutup kembali seperti itu. Dan ini jika sudah hilang ya, ini banyak di online shop ya, bisa beli, ini murah kok, bisa dicek di online shop. Jadi ini penting sekali ya untuk selang ini. Jadi selain fungsinya untuk penampungan air yang berada di dalam ya, yang masuk ke dalam, ini juga sebagai alat ya supaya air tidak masuk ke dalam CVT. Ya, seperti itu teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.